Datangnya daripada daripada Zaini berkongsi kisah pengalaman. Apa khabar Kesi dan selamat malam para pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Zaini, boleh ketengahkan pengalaman saya? Boleh. Dan kisah yang Zaini nak ketengahkan ni, katanya Kesi, saya tinggal di rumah sewa. Dan rumah sewa ini saya sewa dengan orang Melayu kita lah, sebab saya tidak boleh mendapat rumah dalam masa terdekat. Dan ini pun satu masalah bersama dengan ejen. Apabila rumah saya ni dah dijual, tapi rumah saya beli belum boleh dapat. Terpaksalah Kesi, ya. Owner yang beli rumah saya, pembeli yang beli rumah saya ni nak pindah masuk dalam rumah. Saya pula kena keluar. Bila keluar tak ada rumah, saya terpaksa sewa rumah Kesi. Mahal pun mahal lah Kesi. Janji ada tempat berbumbung saya, isteri dan anak-anak. Jadi saya dan isteri anak-anak telah pun menyewa sebuah rumah. Ya, rumah ini rumah jenis 5 bilik di salah sebuah kawasan di Bukit Panjang. Orang Melayu kita yang sewakan, rumahnya cukup lengkap, semua perabot semua ada. Dan sewanya memang mahal, tapi tak ada pilihan, saya terpaksa tinggal dalam rumah tu. Memang tak fikir pun untuk sewa rumah orang kan. Jadi bila tanya, saya curigalah tanya pada tuan rumah, kenapa tak tinggal sini? Dia kata mereka sekeluarga dah duduk seberang tambak. Jadi rumah ni disewakan. Saya pun okeylah, tak fikir bukan-bukan, saya bayar 2 campur 1. Untuk bayar deposit lah dengan juga bayaran 2 bulan. Jadi apa yang berlaku bila duduk rumah tu, malam pertama anak saya ketuk pintu bilik ketika saya dengan isteri tidur. Dia kata dia takut macam ada benda sedang memerhatikan dia depan pintu biliknya. Jadi mungkin rumah baru tak sesuai. Saya pun kata tak apalah, saya suruh isteri saya ya tidur. Kata Cik Zaini, isteri saya tidur dengan anak saya, anak gadis saya lah. Anak lelaki saya ada satu bilik sendiri, tidak ada apa-apa pun. Jadi isteri tidur malam tu dengan anak gadis saya, dah tak ada apa-apa. Malam kedua, saya bertugas shift malam pula. Jadi rumah tu hanya anak lelaki, isteri dengan anak gadis. Anak gadis dengan isteri tidur sebilik, anak lelaki saya tidur sebilik. Apa yang berlaku memang cukup memeranjatkan. Anak lelaki saya yang tak pernah ada perasaan takut, tiba-tiba malam tu boleh takut Kesi. Dia ternampak sesuatu, dia ketuk pintu bilik ibunya yang sedang tidur dengan kakaknya. Ibu buka pintu, tanya kenapa. Dia kata dia takut ternampak sesuatu. Ibu tanya nampak apa, masuk dalam bilik lah, buka lampu. Duduk tepi katil, sedang berbual ni dia ceritakan dia nampak perempuan sedang duduk dekat sofa dalam rumah. Kesi, tiba-tiba Kesi, anak saya lelaki, anak saya perempuan sedang tidur, tak tahu kan apa-apa. Isteri saya, mereka berdua lah, anak lelaki dengan isteri saya, pada tika itu sedang berbual tentang apa yang anak lelaki saya nampak. Pintu bilik diketuk dengan suara yang menyeramkan. Saya dengar dengan anak ada orang ketuk pintu bilik. Walhal Kesi, ya, kata isteri saya dengan anak saya dengar ada orang ketuk pintu bilik. Walhal Kesi, isteri saya tahu saya bertugas. Anak lelaki dengan dia sedang berbual, anak perempuan sedang baring dekat atas katil. Malam tu bertiga semua tidur dalam bilik. Isteri dengan anak gadis tidur di atas katil, anak lelaki saya tidur di lantai. Ingatkan gangguan dah habis. Malam yang kedua kena ganggu, yang ketiga, keempat, kelima tak ada apa-apa gangguan, dah senyap. Saya keluar bertugas shift malam, sama juga Kesi. Isteri saya, anak-anak semua kena ganggu. Kali ini lebih teruk. Anak gadis saya keluar dari bilik, sebenarnya nak ke dapur untuk minum air. Sedang dia jalan, dia jejak depan pintu dapur, tangannya baru capai nak hidupkan lampu nak masuk dapur. Dia ternampak Kesi, ada perempuan sedang berdiri, sedang pimpin tangan anak kecil. Anak saya masuk bilik, menangis tak henti-henti. Kesi dipendekkan cerita, kata Encik Zaini, saya dapat tahu rumah tu tak pernah pun dihuni. Dah lama
Nak dekat 2 tahun ada. Mereka tinggal Johor sebab rumah tu berhantu.